karena memang secara skill dan teknik mereka yang sudah berada di ranking 1 sampai katakanlah 15 dunia itu sebenarnya secara skillnya tidak terlalu jauh berbeda. Namun dalam sebuah pertandingan itu selain kemampuan fisik, kemampuan teknis juga ada yang disebut sebagai kemampuan mental untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan yang munculnya pada saat pertandingan itu sendiri. Nah, kekuatan mental inilah yang menjadi objek bahasan dari sport psychologist gitu ya, dari para psikolog olahraga untuk membantu para atlet agar dia bisa menghadapi situasi-situasi itu dengan cara berpikir yang lebih tenang, lebih mindfulness, lebih bisa merasakan emosi-emosi yang muncul dan dia bisa mengendalikan atau memanage emosi-emosi itu. Apa yang terjadi di Olimpiade kemarin itu adalah salah satu contoh di mana kalau kita perhatikan di pertandingan-pertandingan itu betapa kedua pemain tunggal kita ini akhirnya mampu mengatasi saat-saat kritis pada saat pertandingan. Sebagai contoh misalkan waktu Ginting ketemu dengan Axelsen yang kita sebut sebagai monster gitu ya, karena sangat susah dikalahkan pemain ini. Sudah badannya jangkung, mainnya bagus, pukulannya kencang, smashnya tajam, footworknya lincah luar biasa. Sementara lawannya adalah Ginting yang tidak setinggi dia. Tapi Ginting punya keterampilan teknis yang setara, yang mungkin bahkan lebih baik gitu. Ibaratnya kalau di sepak bola itu Ginting itu Messi gitu ya. Jadi terlahir sebagai seorang yang sangat berbakat di bidang olahraga badminton. Kita lihat pertandingannya. Set pertama dia kalah. Set kedua dia mulai bisa menemukan irama pertandingan. Kalau dia melakukan unforced error misalkan dua kali, dia langsung bisa stop, dia bisa alihkan strateginya, ganti strategi, dan lain-lain. Sehingga akhirnya dia tidak terbawa dalam permainan, tapi dia membawa permainan. Dia mengatur permainan melawan Axelsen. Dan kita lihat, pada akhirnya Ginting bisa juga mengatasi saat-saat kritis itu, juga pada saat melawan Popov di semifinal. Nah, bagaimana dengan Jojo? Jojo juga sama. Pertandingan pertama lawan Jotian, dan kemudian lawan pemain dari Jepang, lalu pertandingan yang paling sulit adalah waktu dia melawan Kun Palut dari Thailand, yang beberapa tahun terakhir ini agak susah nih kalahkan sama Jojo gitu ya. Tapi Jojo lebih bisa lebih tenang. Jojo kalau kita perhatikan seorang yang sangat sistematis, seorang yang sangat disiplin, seorang yang sangat tahu persis apa yang harus dilakukan seorang atlet. Dia mampu buat sebuah perubahan kalau dari sisi kami. Dia bisa lebih fleksibel bermain. Dia mempunyai cadangan-cadangan strategi sehingga pada saat melawan Kun Palut misalkan, pada saat dia harus melepas set kedua, itu adalah keputusan yang tepat gitu. Tapi kalau perhatikan Jojo juga bisa pada saat dia akhirnya habis, akhir kedua bisa mengejar 5 angka secara berturut-turut, suatu hal yang saya ya sendiri waktu itu yakin bahwa Jojo sangat percaya diri untuk menghadapi set ketiga. Jadi dia berani memilih untuk melepas set kedua agar di set ketiga dia bisa sukses, dan akhirnya di perempat final itu kita tahu semuanya bahwa Jojo akhirnya bisa mengalahkan Kun Palut dengan dalam pertandingan yang kurang lebih memakan waktu hampir 80 menit. Di semifinal Jojo melawan Si Yuki dan bisa menang karena Si Yuki ya retire, tapi set pertama dia memang sangat telat gitu ya. Sehingga memang secara kebugaran Jojo dibandingkan dengan Ginting memang sepertinya lebih segar Jojo. Dan di final kita semua akhirnya senang karena dua pemain kita tetap menunjukkan perlawan permainan yang menawan dan akhirnya mendapatkan juara. Nah, kalau kita lihat dari sisi ini, apa yang dilakukan oleh tim pendamping, baik dia pelatih, kemudian nutrisi, analis pertandingan, psikolog olahraga di mana kami juga ada di situ, benar-benar mempersiapkan bagaimana para pemain ini memang mempunyai kesiapan mental, kesiapan pertandingan. Nah, akhirnya seperti itu. Nah, sehingga kita semua bisa berharap semoga nanti di next event dalam turnamen-turnamen berikutnya para atlet badminton kita bisa meraih prestasi yang cukup membanggakan karena memang mereka sudah bisa mengatasi dirinya sendiri. Dan ini adalah faktor-faktor ya. Seorang psikolog olahraga harus bisa membantu atlet untuk memulihkan diri daripada saat dia cedera, pada saat dia down, pada saat dia butuh sahabat, butuh teman, dan juga bisa memberikan solusi-solusi tentang manakala mengalami mental block. Kita sudah membahas tentang bagaimana aspek-aspek psikologi di bidang olahraga, khususnya dalam kemenangan bulu tangkis kita gitu, yang ada di All England. Demikian tayangan podcast pada hari ini dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan podcast ini dan semoga bermanfaat. Kita akan jumpa lagi, sampai ketemu di tayangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.